tutorial bikin nasi goreng Suno cukup. Tahu Suno? Suno itu bawang putih ya. Cukup itu. Ini cabe. Halo guys, memanfaatkan bumbu dapur yang tersisa hari ini dan sisa nasi semalam, dan kita cincang bawang putih, cabai dan kencur. Nanti kita bikin Suno cukup kalau nambah. Kita cincang sampai halus bumbunya. Kita panaskan dulu, kita tambahkan minyak goreng. Kita masukkan dulu yang sudah dicuci. Kita tumis bumbunya yang sudah dicincang. Baunya harum. Ini garam dapur, garam periodum. Apa guys, masukkan garam ya. Diaduk-aduk sampai merata matang. Baunya. Kemudian kita masukkan nasi yang sudah disiapkan. Kita uyak-uyak ya, uyak-uyak rasanya sampai matang ya, sampai merata bumbunya. Kita tumis, kita goreng. Pak nasi apa? Wow, sudah jadi nasi goreng Suno cukupnya. Siap disajikan ini untuk 2 porsi. Baunya maknyos. Kita sajikan untuk 2 porsi. Satu untuk si kecil, ya dapat yang kecil. Abdi. Ada sisa mentimun tadi malam. Rasanya enak sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng.